Minagatarika sangkan siswa na maham teknologi panganyarna Kampus Santa Anyela Bandung Rukun Gawe jeung Nusa Meta megarkeun kegiatan dialajar kalawan basis ICT atau ya teknologi informasi jeung komunikasi dina widang metaverse. Medalam metaverse teh dilakonan dina sararaga milangkala anu ka 118 Kampus Santa Anyela di Kota Bandung. Dina raraga milangkala ka-118 di Kota Bandung, Kampus Santa Anyela ngahadirkeun Metaverse salaku salah sahiji sarana keur dialajar kalawan basis ICT atau teknologi informasi jeung komunikasi. Ketua Tiga Yayasan Widya Bakti, Suster Corina Ngu, nembrakeun anu paling penting di Santa Anyela nyaeta pembentukan karakter keur sakumna peserta didik. Ari pangnakitu karakter anu HD bakal ngawangun ilmu pangaweruh jeung teknologi dina kagiatan diajar para siswa. Dirina ngembohan kemajuan jeung kemekaran zaman jadi pangugan keur sakumna anu ngopelakeun lembaga atikan sangkan terus nyieun inovasi. Dugituna pihakna bakal sateka pola nyorang rukun gawe jeung Nusa Meta dina ngamekarkeun atikan dina widang metaverse. Karena kami tahu kemajuan dan perkembangan zaman ditantang bagi seluruh pengelola lembaga pendidikan untuk terus berinovasi untuk menghasilkan output yaitu peserta didik kami yang sungguh secara karakter terbentuk baik, pengetahuan yang terkuat, keterampilan dan juga menguasai teknologi. Untuk itu kami bekerja sama dengan Nusa Meta Bapak Stephen untuk mengembangkan pembelajaran berbasis ICT dalam bidang metaverse. Dan awal bulan ini para guru sudah mempersiapkan secara keterampilan untuk pembelajaran konten-konten pembelajaran metaverse yang nanti akan digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Sip Metaverse Wir Asia Stephen ngeceskeun Santa Anyela mangrupa sakolaan munggaran anu rukun gawe jeung Nusa Meta anu ngararapkeun metaverse pikeun tujuan atikan. Pertama yang bekerja sama dengan Nusa Meta untuk membangun metaverse dengan tujuan pendidikan. Banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang, tapi tidak banyak teknologi yang bersifat transformatif. Metaverse di mata kami adalah sebuah teknologi yang sifatnya transformatif, terutama di ranah edukasi. Apa yang akan dinikmati oleh para siswa nanti adalah sebuah ruang belajar positif di mana mereka bisa menambah pengalaman belajar, di situ ada gamifikasi, di situ ada artificial intelligence yang juga bisa membantu para siswa mengikuti bimbingan belajar. Apresiasi G ditembrakeun ku Kepala Alumni, Kepala Sekolah KBTK, jeung Komunitas Peduli Pendidikan Santa Anyela. Sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah kita ini pada saat ini lebih berdominasi kepada ICT, para alumni mengetahui secara keseluruhan bahwa sekolah kita berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Proficiat untuk Santa Anyela yang ke-118. Semoga dengan launching terbaru Metaverse memberikan semangat baru bagi anak-anak di sini dan lebih berkarya lagi. Dengan adanya Anyelaverse, kami sebagai pendidik siap untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana kami akan mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan pendidikan kami. Kami akan memasukkan unsur-unsur permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan akan tercapai demi kemajuan sekolah dan peserta didik. Selaku orang tua murid di Kompleks Santa Anyela ini, sangat menyambut baik adanya Anyelaverse ini, dan terutama juga bangga sebagai warga Santa Anyela karena Anyela menjadi sekolah pertama yang menyelenggarakan pendidikan metaverse ini. Kami harap dengan adanya pembelajaran metaverse ini, anak-anak jadi lebih semangat belajar, juga bisa mengeksplor dunia baru yang sesuai dengan panggilan kemajuan zaman. Kami juga bersyukur sekolah kami ini sangat tanggap terhadap kebutuhan anak untuk lebih prepare terhadap menghadapi dunia yang baru dengan teknologi yang baru, sehingga menjadikan anak-anak yang terampil ICT sesuai dengan misi sekolah kami. Dina teknologi metaverse anu dihadirkan bakal aya hiji platform anu dijerona bakal eueup ku konten
anu dijieun ku para guru di Santa Angela. Dianti bisa interaksi secara digital, guru jeung siswa ge bisa ngalakonan kagiatan di alajar di jero eta metaverse. Budi Hartati, Bandung TV.